barusan viral di Twitter ya, bahwa ternyata dia mengadakan party di terlibat dengan pesta dan melanggar PKPM ya di Jakarta, PPKM sorry, sehingga ini menjadi sangat pukulan keras bagi pihak istana dan pemerintah serta Satgas COVID, karena kan beliau termasuk influencer vaksin ya. Jadi harapannya mungkin segera dicarikan solusi dan klarifikasi dari pihak Raffi Ahmad dan pihak istana agar tercipta solusi sehingga masyarakat tidak gaduh, karena di Twitter sangat gaduh banget, karena mereka kecewa kok yang diundang malah berpesta pora seolah-olah menang, tapi itu menjadi urusannya kembali lagi ke Raffi dan istana, sehingga pihak-pihak terkait klarifikasi terutama istana ya. Apa sih dampaknya? Wah, kalau dampaknya lumayan parah ya, karena masyarakat cenderung akhirnya antipati kepada pemerintah kenapa memilih influencer yang akhirnya setelah divaksin, dan vaksin ini kan efektif setelah dua kali pak, jadi vaksin dulu jeda 2 minggu, saya balik lagi jeda lagi di sini booster, jadi sebenarnya antibody itu lagi proses, terus tiba-tiba melanggar PPKM. Jadi yang dimasalahkan netizen adalah Jakarta kan lagi PPKM sampai jam 7, sementara itu di pos di atas malam dan itu habis vaksin, padahal di briefing vaksin kalau nggak salah di Dinkes Sleman pun menjelaskan menjauhi kerumunan, tetap patuh protokol karena imunnya itu lagi proses. Jadi ini sangat-sangat harus diklarifikasi oleh pihak staf presiden dan jubir istana. Apa yang sebaiknya dilakukan Raffi apa? Kalau yang dilakukan Raffi selama ini kayaknya diminta konfirmasi sama istana, tapi saya masih no comment sih, soalnya saya belum tahu sih. Saya baru melaporkan masalah di Twitter ini ke Pak Doni Monardo, jadi biar Pak Doni Monardo yang memberikan statement. Apa yang kalau setelah vaksin itu harusnya ya kita menjaga tubuh, tetap prokes, terus jauhi kerumunan, karena kita tuh malah resiko kena COVID malahan, karena kan kita ada antibody baru, sehingga tunggu 2 minggu dulu, jadi bukan berarti menang, yang penting protokol patuh itu dulu sih.